pagi hari menggunakan kereta api Bathara Kresna dari Purwosari menuju ke Wonogiri. Kini saatnya saya kembali ke Purwosari menggunakan kereta api Bathara Kresna juga. Tiket Bathara Kresna untuk keberangkatan saat ini sudah saya pesan bersamaan dengan tiket Bathara Kresna saat saya berangkat menuju ke Wonogiri. Saya naik Bathara Kresna dari stasiun Wonogiri tujuan Purwosari keberangkatan yang kedua atau jam 12 siang. Yuk ikuti perjalanan saya kembali dari Wonogiri menuju Purwosari menggunakan kereta api Bathara Kresna. Silakan like, share, dan komen serta subscribe bagi yang belum subscribe. 4 jam 12 siang, kereta api Bathara Kresna meninggalkan stasiun Wonogiri menuju ke stasiun Purwosari. Memasuki stasiun Pasar Nuter. Setelah beres menaikkan dan menurunkan penumpang di Pasar Muter, kereta api Bathara Kresna kembali berangkat menuju ke stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Sukoharjo. Sebentar lagi kereta api Bathara Kresna memasuki stasiun Sukoharjo.
kembali melanjutkan perjalanan setelah proses naik turun penumpang di stasiun Sukoharjo menuju ke stasiun selanjutnya yaitu stasiun Solo Kota. Memasuki stasiun Solo Kota. Setelah beres menaikkan dan menurunkan penumpang di stasiun Solo Kota, kereta api Bhatara Kresna kembali berangkat menuju ke stasiun Purwosari. Thank you.
melintas di Jalan Slamet Riyadi. Di sini jalur kereta api Batara Kresna cukup unik karena bersebelahan tepat dengan jalur kendaraan umum ataupun jalan raya. Jadi kereta api Batara Kresna tidak bisa berjalan cepat, harus berjalan pelan dan sangat hati-hati. Di sebelah kanan terlihat patung Slamet Riyadi. Akhirnya kereta api Batara Kresna memasuki stasiun akhir, yaitu stasiun Purwosari. Terima kasih kereta api Batara Kresna.